Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'akulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, bapak ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus kepada para habaib, para alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus masjid dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimi'ratkan dan dirangkaikan dengan peringatan haul guru kita yang mulia, guru sekumpul yang ke-18. Insyaallah, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'ratkan, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman saja sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 waktu dalam sehari semalam. Ujar Nabi Musa, umatmu kada sanggup kalau harus 50 waktu. Kada sawat napa-apa lagi kita. Yang kasihan nasib imam, kada kau bulik ke rumah, hanyar mencolok sandal handak bulik, azan pulang, bebulik pulang sidin, sembahyang pulang, baca wirid, berdoa bulik pulang, mencolok sandal azan pulang, bebulik pulang. Dijamin imam tuhak di dalam masjid.
Ada ingat. Kita pun hendak begawi ke kabun kada tatulak. Hanyar menculup silawar hendak begawi azan pacol pulang. Sembahyang pulang. Kena culup pulang silawar. Azan pulang pacol pulang. Dijamin silawar rabit culup pacol culup pacol. Kada sawat begawi. Kada sanggup umatmu kada sanggup. Nabi menerima saran Nabi Musa. Ini isyarat kepada kita, sehebat apapun kita, belajarlah menerima saran orang tua, apalagi memang dituhaakan. Walaupun kita hebat, Nabi itu orang hebat tapi selalu menerima saran. Karena kadang-kadang menurut kita bujur, tapi setelah diteliti salah juga. Kenapa? Sebab palikul li syai'in maziyah. Tiap sesuatu itu ada kelebihan, tapi ada juga kekurangan. Maka pandanglah kelebihan orang untuk menutup kekurangan kita. Sepintar apapun ada kurangnya. Ada kisah. Orang ini sekolahnya tinggi, gelarnya kulir nyambat ulun. Kada hafal kau banyakan titelnya. Panjang banget. Pokok sekolahannya di Amuntai ini dia lagi. Paksa ke luar negeri mau nak narusakan. Sekalinya hendak meneliti, mengadakan penelitian menyeberang laut kayak nang di Kuala Kapuas tuh. Tapi pakai jungkong. Nang tukang kayu ke kanak berdua. Di hadapan seikong, di belakang seikong. Nang pintar ni tadi tingkatan profesor dah. Duduk aja di tengah jongkong tadi. Di perjalanan sambil bakayuh tadi nang berdua di pandiri sidin. Oja nang pintar tadi ikam ding. Nang di hadapan ni sekolah kah masih? Ujanya ampih. Memangnya tamat napa ikam? Aku tamat SMP pak ai jesidin. Kenapa ikam kada melanjutkan? Karena duit kada ada. Kasihan nasibmu dingai. Berarti ikam ni menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Aturannya sekolah lagi tamat SMP itu. Nang sikung ditakuni pulang, ikam pang ding tamat napa sekolah? Ulun pak ai tamat SD. Kenapa kada melanjutkan? Duit kada ada. Kasihan nasibmu dingai. Berarti ikam ni menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sampai di tengah laut, jungkong bucur, gelombang ganal, banyu deras, karam. Jenang berdua, pak, kami hendak bertanya awan pian. Pian ni bisalah bakunyong. Aku jenang profesor, kada bisa bakunyong. Masya Allah, jenang berdua, berarti pian ni sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Lah kan kalau tinggalan mati, berarti kan habis seluruh hidup. Mun kami jisidin ada separuh masih bakunyongan. Berarti sehebat apapun kita ni ada aja kurangnya. Maka belajarlah menerima saran orang. Tapi Nabi kada mau langsung menghadap Allah. Karena tadi di perjalanan bersama Malaikat Jibril. Maka Nabi minta persetujuan dengan Malaikat Jibril. Ini pun isyarat kepada kita. Kita ni sehebat apapun belajar menghargai orang lain. Nabi itu hatta hawa ijil baiti musyawarah. Nabi itu kepentingan di rumah tangga gin Nabi menghargai awan bini berunding holo. Kada sembarangan. Karena kata sahabat Ali, ma halakam ru'un an musyawaratin. Tidak akan terjadi salah menyalahkan. Tidak akan terjadi tiwas maniwas kalau keputusan itu diambil hasil musyawarah. Tapi kalau kada berunding sekalipun baik, terkadang timbul juga salah menyalahkan. Ulun pernah diundang ceramah, barangkali penatiani kada pati berunding. Nang seikong meundang ulun. Rupanya ada lagi meundang nang dari provinsi Jambi. Ulun datang dari hulu. Maka mengantuk kepanatan ulun. Duduk bersandar. Sekalinya datang mobil sidan dari provinsi Jambi.
sekalinya kiai itu hak dari Jambi, tapi kiai ulun. Ini kenapa sidin datang? Kalau ulun nang ceramah, kalau sidin ceramah, kenapa ulun disuruh ceramah? Kalau berdua lebih kada mungkin lagi, karena di wadah kami itu kada penahanan lawas ceramah. Alangkah seikung ginta lebih sejam, orang mulai mitih ke jam dah. Ulun kalau ceramah orang seitih ke jam, ulun kada lawas lagi. Wabilahi taufik tulah. Pikir hati ulun bukan pian aja nih lakas bulik. Ulun gini nih lakas bulik juga. Apalagi mata mengantuk, ari gerimis gini. Bingung ulun, bingung lagi penatia. Keluar masuk, masuk keluar. Keluar masuk, masuk keluar. Sakanya menggawil ke ulun. Aja penatia, minta maaf guru aja. Pian kada jadi malam ni ceramah. Karena ada kiai datang dari provinsi Jambi. Ulun ayuh kada apa-apa. Alhamdulillah ulun kawa mendengar. Ujian nang penatia, kaina pian baca doa. Tapi kira ulun, kenapa ulun baca doa? Guru-guru ulun nang tuha-tuha banyak hadir. Cuman pikir hati ulun, mungkin penatia ini menjaga perasaan ulun. Biar ulun ni jangan tersinggung. Pada jujur ulun akui sedikit kada tersinggung. Cuman hati kada nyaman. Orang segagah ulun nah dibatalkan ceramah, apa kata dunia? Dunia aja bingung. Sekali ulun bercerita dengan kawan ulun, ngintu belum berapa lagi Bang Ejer. Di wadah kami berempat jadi penceramah datang. Tapi penatia kada kalah pikir. Nang tebagus suara suruh baca Al-Quran. Nang kurang bagus suruh ceramah. Nang seikung suruh baca berjanji. Nang panuhanya baca doa. Ulun sahuti untung kada lima. Cakap berlima pas nang kalima tukang bagi nasi bungkus. Ha. Baik kai. Tapi kada berunding. Kita ni maka hidup kada akur karena kadang-kadang kada bisa menghormati orang. Kada bisa menghargai orang. Kadang kita minta dihargai tapi seorang kada pati bisa menghargai orang. Maunya kita ni jangan minta dihargai orang tapi kita menghargai orang. Makanya dalam kitab disebutkan kita jangan pernah gembira orang menghargai tapi kita kada usah sedih orang kada menghargai tapi kita nang menghargai orang. Kayak orang kada bekabun. Orang kada bekabun tu kada suah gembira hatinya sawit mahal. Kada suah sedih hatinya sawit murah. Kenapa sebab? Karena kada bekabun. Kita ni kada bisin apa-apa. Semua titipan Allah, semua anugerah Allah. Kita bisa beramal pertolongan Allah. Kita berilmu titipan Allah. Kenapa kita minta dihargai tapi kita nang menghargai kepada orang lain? Ada kisah orang laki bini kada berunding panggawian. Nang laki ini begawi motong karit, tulak ke kabun, kabun karit sesubuhan, sepidak ditinggal di muhara jalan. Sidin memotong karit ke hujung. Rupanya subuh tu ada anak-anak muda nang tanggung macal, bulik begadang malam kehabisan duit contannya sepidak nang tuhan nih. Tapi kada dihabisakannya, bannya aja sebelah. Nang hadapan kan nyaman dipacul. Nang sisanya gantungnya ke pohon karit hagin iimutan malam isok. Sakalinya nang tuhan nih bulik, ai jasidin kemana sepidak kok? Tadi asal kusandarakan di sini. Kenapa maka kadada? Cari, sakalinya ada bergantung di pohon karit. Tapi bannya hilang sebelah. Ujian nang tuha, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian. Bacucuntan kada dihabisakannya. Masih disisakan untuk ulun. Diturunakan sidin, sakali hendak ditunggangi kada kawa. Karena bannya hilang sebelah. Ayuha sepida aja sidin, begegantian kita. Tulakannya ikam mikul aku. Bulikannya aku mikul ikam pulang jasidin. Sampai ke rumah, bini pulang kada ada di rumah. Rupanya bini batatapas baju di tepi sungai. Sakali bulik bejujung bakul tatapasan, diitihinang laki, bunilnya pulang hilang sebelah. Kada banti anting sebelah, telinganya hilang bunil sebelah. Ay, jenang laki, mana bunilmu sebelah umanya? Takait di sungai aja sidin, gugur. Ay, jenang bini, kemana ban sepeda pian sebelah juga? Tahu jenang laki dicuntan orang, memanglah jenang bini kita nih. Senasib dan sependeritaan. Mungkin kemarin salah berjanji. Siap bahagia bersama, menderita bersama.
Orang kita ni kaya apa aja bahagianya, berjanjilah siap bahagia bersama. Menderita jangan ada. Kalau ada, bergantian aja. Karena kalau tak imbai, ngalih. Nang bini sakit parut, hendak berenak. Nang laki sakit hintuhut. Nah, siapa ambil bidan? Makanya bagus bergantian. Makan tengah hari, saling berpikir tapi kada berunding. Pikirannya baik. Udang pikir nang bini, maras lakiku motong sepeda, kada apa motong sepeda. Motong karit kada bersepeda. Baik aku mengalah aja nang bini. Bunil sebelah ni ku jual aja ke pasar, duitnya ku tukarkan ke ban sepeda sebelah. Marah aku kada bebunil. Asal lakiku ban sepeda dua belah, kawa motong karit pakai sepeda. Nang laki berpikir juga, maras biniku hari-hari bemasak, mana mengandung anak berenak pulang sing tuhukan. Masak bunil sebelahnya. Napa pulang je tetangga di sebelah bini orang tu maka bunil sebelahnya. Baik aku mengalah aja sidin sisa sepeda ni ku jual aja ke pasar. Duitnya tukarkan ke bunil bini sebelah. Marah aku je sidin kada bersepeda. Asal bini ku bunil dua belah. Sama dengan bini tetangga di sebelah. Sakalinya sama pada baik esok pagi sama-sama ke pasar. Nang bini berbungkus bunil. Tulak ke pasar. Nang laki besahan sepeda. Nang laki jual sepeda, duitnya tukarkan ke bunil sebelah. Nang bini berjual bunil, duitnya tukarkan ke ban sepeda sebelah. Bulik ke rumah kiting-kitingan sebelah seorang pulang. Makanya kita ni dilajari Nabi, belajarlah menghargai orang lain, selalu minta pendapat. Setelah setuju malaikat dan Nabi Musa menyarankan, Nabi pun berangkat menghadap Allah yang Allah tidak punya tempat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Setelah minta kurang, dikurangi lima. Puji Nabi Musa kada sanggup belum, minta lagi, akhirnya kurang, tinggal lima lagi. Tapi walaupun lima, pahalanya sama dengan sembahyang 50 waktu. Nang ini kada kau ditawar lagi. Ini harga mati dah. Karena sudah ditawar Nabi. Maka ada tawaran bagi kita. Apabila kada sanggup lagi sembahyang berdiri, sembahyang berduduk. Amun kada sanggup lagi berduduk, asa beulai dunia sudah berubah. Berubah kada sanggup isyarat mata. Isyarat mata kada sanggup ingat di hati. Di hati kada ingat juga mati itu. Artinya apa? Sembahyang tu sampai ke mati dijadikan Nabi imaduddin, tiang agama. Dijadikan Nabi miftahul jannah, anak kunci surga. Dijadikan Nabi pulang raksukul ibadah, kepalaan tiap-tiap ibadah. Dijadikan Nabi awaluma yuhasabu yaumal qiyamah, awal yang paling pertama dihisap nanti pada hari kiamat adalah sembahyang. Maka barang siapa yang meninggalkan sembahyang, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 15 macam siksaan. Yang 15 macam ni sedikit pun kita tidak ada nang sanggup memikulnya. Dalam kitab hadis At-Tarhib wa Tarhib, di sana ada siksaan orang nang kada sembahyang tu, katanya nanti disiapkan ular di dalam kubur. Ular itu apabila menggigit kepada orang nang kada sembahyang, itu sakitnya cukup untuk 60 tahun. Ular itu panjangnya kira-kira perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepalanya bulan Rajab, kaina baru sampai di buntutnya bulan Sya'ban. Kira-kira panjang ular tu kepalanya di Amuntai, buntutnya di halaman rumah Ayu Tinting, han jauhnya. Ngintu yang mematok. Bukan nyaman kita, anak kita keluar rumah ada ular sambur. Panjangnya 50 meter. Ganalnya kayak batang nior. Melangak semeter kepalanya tinggi, hendak nyambur anak kita, menjerit kita melarang anak jangan keluar rumah. Maka apabila anak kita kada sembahyang, menjerit hati kita, sadih hati kita. Berarti anak kita bakal dimangsa ular yang sangat berbahaya. Padahal ular sambur nang ada di dunia, nang panjang 50 meter belum tentu menyambur. Tapi kalau ular nang di alam kubur menunggu, itu mesti menggigit kalau kita kada sembahyang. Kecuali meninggalkan sembahyang dalam keadaan uzur, itu pun wajib qada.
uzur sembahyang dalam fikih cuma dua. Pertama teguringan, kada tebangunan. Maka untung banget orang pengguringan tuh. Gratis sembahyang subuh. Tapi bila bangun wajib dikada. Ya kada tebangunan lalu ya, Pak. 16 kali karena lingkang maling kada bangun juga belum. Hendak terjajak maling kada tebangunan. Ada orang guring mati ngarannya. Kada kawa digerak. Dipuat rabah pulang. Inya kada berdosa. Tapi kena dikada. Tapi jangan begadang malamnya. Memang pengguringan asli. Yang kedua, karena lupa. Orang lupa tu kada berdosa ninggalkan sembahyang. Tapi bila ingat, wajib dibayari. Maghrib tadi lupa, kada apa-apa. Isya lupa pulang, biasa. Subuh lupa pulang, kebiasaan. Zuhur lupa pula, luar biasa. Asar lupa pulang, orang gila. Makanya orang gila itu kada wajib sembahyangnya. Itu aliran orang gila memang kada wajib sembahyang. Jangan kita turut. Kalau sembahyang dipelihara, kita ini kada banyak kan yang diharagu. Sembahyang lima waktu ini jadi diam. Kita tekankan kepada anak kita agar maharagu sembahyang lima waktu. Kita kada kawa maharagu sembahyang kayak sahabat apa kayak Imam Ahmad bin Hambal. Sidin setiap malam sembahyang malam kada kurang 300 rakaat kada sanggup kita. Kita jangankan sembahyang malam 300 rakaat, alangkah sembahyang tarawih 20 aja masih banyak nang mencilat. Maakal masih. Kadang-kadang sembahyang nang 5 nih jin belang kambingan. Ada nang belang harimau ha. Apalagi sembahyang tarawih malam pertama sampai 15 penuh masjid. Sekali 20 ke atas hilangan. Ada orangnya datang malam ni ulun tahu. Malam pertama sampai 10 semangat tarawih, sekalinya hilangan. Wadah kami ditungkal ke itu. Amun di sini mungkin sama ae juga. Kita kada kawa kai sembahyangnya sahabat Utsman. Sahabat Utsman di dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau kalau sembahyang malam dapat 2 rakaat khatam Al-Qur'an. Rakaat pertama imbah Fatihah 15 juz hanya rukuk sidin. Rakaat kedua imbah Fatihah 15 juz hanya rukuk salam khatam Al-Qur'an. Kita kada diharapan. Alangkah imam tarawih saja membawa 1 juz malam esok pindah masjid. Ada hendak lagi situ sidin. Apalagi sampai khatam dijamin makmumnya bulik sunyian. Paling tertinggal lagi nang tukang tunggu masjid karena sidin mang mengikuti kunci. Cakas sekida idin bulik berdahulu juga. Kada sanggup nang panting 5 nih jadi heragu lo. Maka kalau nang 5 nih diheragu dengan sungguh-sungguh, ujar Nabi akramahullahu bi khamsi khisal. Nanti Allah muliakan sebanyak 5 macam perkara. Yang pertama yarfa'u anhu diqal aisi. Dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan. Hatinya kada selalu gelisah. Hatinya kada selalu susah. Hatinya kada selalu resah memikirkan dunia. Diberi Allah hujan, alhamdulillah banyu kada nukar. Diberi Allah panas, alhamdulillah tetapasan karing. Nyaman. Dijulungi Allah sugih, alhamdulillah kawa nyumbang. Diberi Allah susah, alhamdulillah tukang terima zakat. Apa kalinya? Ada ngalih bicari, tinggal menerima aja lagi. Santai aja hidup ni, santai aja. Lagian orang sugih mana nyaman? Wajah Habib Mustafa, orang sugih itu kada nyaman. Yang nyaman itu seorang sugih. Bujur Yusidin tak? Orang sugih menuntun anda kalau awaknya baru mantap. Lagian orang sugih, Pak Ai, belum tentu lebih janak guring daripada orang susah. Kadang-kadang terjanak orang susah guring pada orang sugih. Orang sugih kada petimu guring. Hanya tekilipan, berbunyi hapi. Di telepon barang datang 2 tronton. Nang tukang bongkar gedede, nah semalaman kada guring. Orang susah guring kada gangguan. Hanya tandak kepala di bental mengaruh guring. Kadang-kadang kada tandak di bental gin besander aja teguringan. Apalagi di pengajian nang model kayak ini nih. Terlewat lama ceramah, lang ada teguringan. Makanya perhatikan japian. Apabila ada untuk-untuk guring itu kelompok orang susah tu. Orang kada peti berduit pangguringan memang. Nah anak ngopi duit ke dede baik guring ha, jadi terbawa-bawa sampai ke pengajian. Ulun mandi lihat dari tadi ke dede guring belum,
berarti dia ada orang susah di sini. Sugih berataan. Belum tentu nyaman orang sugih. Orang sugih kadang kayak pernah jenak. Bunyi kekerukus tikus dihiga, dikira maling. Semalaman gak ada guring. Amun orang susah kekerukus maling hendak naik, dikira tikus. Guring gak ya si Din? Dilingkang maling gak peduli si Din. Amun orang sugih tebangunan, ingat lawang belum bersunduk, belum berkunci, terpaksa jajarunjung mengunci. Takutan lo dinaiki maling. Mun orang susah, jangankan teguringan, belum guring gin kegenangan lawang kada bersunduk, marha agi si Din. Lagi nepang disunduk, malah ada kucing bakarat tertumbur bungkas juga masih. Kada takutan kah dinaiki maling, napa takutan, nang diambilnya nang apa? Biar cacahan acan ada semangkok. Ini tuh kada kuat dihirup. Hirup darai mau sakit parut maling isok. Takor jadi maling. Ada dapur harang syuting, beikat dewai pulang dah. Diangkat dapur, kami ada juga di situ. Ulun takuni. Julun sebenarnya nang banyak berhutang di bank ni orang sugih ke orang susah kah? Orang sugih setaja. Kenapa? Bertuyuk sertifikat. Berarti kan orang sugih itu. Ulun ada kawan nang sugih, kiting-kiting main di sertifikat. Jauh lagi napa Pak Haji? Hendak kusekolahkan je. Jauh ke mana? Ke bank je. Amunnya pintar bulik, amunnya bungol kada bulik je. Han coba sugihnya. Kapal aja 6 bisi. Semiliar digangan belemak pakai waloh. Nang seikong masak ikan kakap, masak cipcai nang delinak tuh. Belum tentu nyaman gini makan daripada ningin tuh. Kadang nang lauk ikan nih, ikan kakap nih, kada bertambah. Nang lauk ikan karing dua kali bertambah. Kacap ke sambal acan pulang. Kepadasan teh hingus-hingus sidin. Nah, mau singus sambil makan. Napa kada mau singus nyaman, amun dinding banyak belubang jadi nyaman aja untuk melepaskan. Amun sugih ke mana memangus tarai memangus mopang dimarahi bini mengalih orang menyimpun nih. Nyaman orang susah kalau orang susah. Ulun ada kawan nang sugih, ada nang susah. Tulakan ke undangan jakubang nang sugih bedulu pian kaut nasi berapa waninya hendak melihat jagau lah masih makan. Sekalinya ngaut nasi setengah sendok juga lauk nang diambil apa sambal jingkol nang pakai cabai hijau bercampur ikan karing tipis-tipis tuh. Jaku napa kada ambil gulai kambing kah? Dek je. Tinsi tinggi. Apalagi amun awan bini, hanya kan nak mencibok op jenang bini. Apabila rabah kada ku ragu jenang bini. Mungkin naik tinsi lagi. Awak sarik kambing luput. Sementara kawan ulun nang susah di belakang ulun ciboknya semuanya. Nasi ciboknya, daging ciboknya, ayam ciboknya. Setelah diendak, kalau ada kucing belukup di sebelah kelindungan, hibatnya habis. Kenapa kita nang sugih itulah keundangan kegenangan penyakit. Kenanya periksa terus. Orang susah kayak pernah kegenangan penyakitnya kada disuruh periksa. Duitnya kada mayu. Nak beperiksa kemana? Makanya ada jer orang 70 tahun umur kada bisa penyakit. Takuni dokter. Pian umur berapa nih? 70 aja si Din. Ada kabisi penyakit, asa kada desaku aja si Din. Tensi pang nih, baik aja. Jantung, asa normal aja si Din. Kolesterol nih, asa kada suah aja si Din. Umal ini aja hibatnya, 70 tahun umur kada bisi penyakit. Apa gerang amalan pian? Jangan diperiksa aja si Din. Tarai periksa, kada tebang tindih penyakit. Jadi kita orang susah nih, tolak keundangan lapang, kada depan tangan, kada tahu di penyakit. Melihat gulai kambing, alhamdulillah ada perbaikan gizi. Apa kada perbaikan gizi? Mun di rumah makan kangkung manjang. Dua mangkok menghirup sop kambing, habis. Bulik ke rumah, minik joy kepala Din. Disangka Din masuk angin, kada itu tinsi naik. Oh jesi Din ambil nang cucu, ay cu kesini cu, ambilakan balsam. Ambilakan duit 1000 nang tipis, nang putih itu. Karukakan belakang Nini. Napa nih masuk angin jesi Din. Dikaruk oleh nang cucu kayak pecok aja habang lah belakang nini habang ni aja habang aja mengaruk belakang peninian kayak memarut niur gencangnya itu ada masuk angin gini habang tapi karena sangkaannya masuk angin imbah bakaruk wages. Kenapa Allah berjanji dalam hadis kursi ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi khairan. Kata Allah aku membalas kepada hambaku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku.
maka sangka baiklah olehmu, kata Allah kepadaku, maka baik balasannya. Kenapa orang bahari sebahagian pantangan kalau dilanggar membujurani? Karena sangkaannya. Allah kasih sesuai sangkaannya. Di wadah kami semalam hadap tertinggal, bukan sumnyaan. Wadah kami itu kalau isok pengantinan patang lima antara hadap lengkap tuh, gincunya, payungnya, popornya, sabunnya, semuanya ada. Bila tertinggal semacam aja, itu ada nama amok kena tuh, kesurupan. Pengantinnya kesurupan, bahannya mamaknya pulang mamuk, kesurupan, gedebauan. Datang tukang ubat membawa sahang, merica tuh nah haloi, digulingnya di ibu tangan, di ibu betis, menangisnya menjerit, jangan, ampun. Kata nanti tukang ubati, balik kau, balik, tak mau aja. Balik kau, tak mau. Ada kawan kamu berarti, balik kau, tak mau. Kalau tak mau, aku yang balik, jak kawan. Jako, wages lah, tahuam je. Tu cocok tak? Ada kon jual suruh bulik, baik awak nam bulik. Kalau tak tinggal hadap, menyebabkan kesurupan. Mengapa banyak orang kawin lari ke berhadap pada kesurupan? Dah? Karena keyakinan. Kadang bergambar bertiga, kadang bulik. Kena jadi ada nang mati si kong. Jelas saya sudah. Muntah imbai bertiga mengalih orang. Tentu pang si kong. Itu namanya mentos namanya. Nang mentos percaya juga. Karena dipercayai maka kabul. Makanya pantangan bahari itu dilanggar bisa membujurani. Karena kita meyakini. Pada orang bahari nak kutani bener eh. Mama kami kan sok lambu. Banyak pang kami ini ading-bading. Orang 16 hayan ulun ini paling banyak dah. Sekalinya ada satu kampung guru ulun takuni berapa ikong guru anak 18 aja. Maja kok kayak bisi pabrik seorang nantuhan. Orangnya kurus saja, rupanya orang kurus ini cukup membahayakan. Orang bahari itu kan punya prinsip ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rejeki. Menwahini ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Apakah depan yang dilarang keluar malam, patang keluarnya bulik malam. Ujian nang umak kenapa nak ikan mereka keluar malam, kan mama kadang bulihakan keluar malam. Aku mah aja kada keluar malam, kada aku keluar patang cuman buliknya malam. Apakah demini kepala? Jadi orang bawa banyakkan anak bahari. Jadi kami sekelambu tuh berkumpul padang nyamuk pang. Di, kami ini orang kampung pang Pak Ai. Kampung kami ini bukan di kotanya. Di padang ages, padang nyamuk kampung kami. Aku ini gaya cuman orang kota. Padahal asli orang kampung 3 kali 3 sama dengan 9. Gaya tidak gaya, sing penting penampilan. Jadi kepanasan kami sepading di kelambu keluar kepala nih. Uja umak kami, jangan keluar. Kena aja bini beranak kesangkang. Kedua nih, masukan kami. Pada maksud orang Tuhan itu menakutan nih. Biar jangan keluar. Padahal kan kada menyebabkan ngintu. Kadang masuk lewat lawang luar, bulik lewat lawang dapur. Ujian nang sidin kada bulih. Kita mun masuk ke lawang luar, keluarnya lawang luar juga. Kena mun masuk lewat lawang luar, keluar lawang dapur, itu kena beranak ngalih. Keluarnya ngalih, kan mau keluar. Amun itu menyebabkan bisa mengalih beranak, nyaman balas dendam. Apabila kekasih kita dikawininya, tunggu ini betianan. Masuk lewat lawang luar, jangan lewat lawang dapur, keluar meluncat di bola lungkang, parah lagi. Tapi kan kada, cuman kadang-kadang kita tuh meyakini. Pada orang Tuhan tuh maksudnya, amun datang melihatkan muka, bulik nampakan punggung. Ini bulik ada ketahuan. Datang dari luar, sekalinya hilang. Bulik luar dapur tuhuk mengiau onor pada delegi sakalnya luar dapur maka kada dibulihakan cuman nang tuhak menakutan ni kadang jadi keyakinan kita makanya kita ni yakini nang ada dalilnya aja supaya kita ni betul-betul selamat amun nang kada dalilnya tinggali sama lah pengantin tujer orang pengantin aja sebelum bersanding kada boleh berceramin mun berceramin kena kada berseri lagi. Kayak pernah berseri, mau disak hirang lawas orangnya dah kada berseri. Itu kada berceramin, kan kadep tu lah sudah. Cuman kadang-kadang berceramin disalahkan. Makanya orang susah
nyamannya makan kada ada pantangan. Lagian kita nih Pak Ai, hidup nih sebenarnya nyaman aja. Biaya hidup nih kada mahal. Makanya mun kita banyak duit, ayo haba nyaman. Mun duit kada banyak, ya dikukurangilah nyamannya. Pandang fungsi, jangan gengsi. Ulun ada miringi mobil, mobil truk. Ada tulisan di burit mobil tuh. Napa Jasidin? Sebenarnya biaya hidup itu murah. Yang membuat mahal karena gengsi. Waduh, julun nyinggung nih. Maka ulun hanyar mengambil kredit kendaraan. Tahu, tapi bagus tuh. Ada juga jar tulisan di belakang mobil. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala bala, tapi dekatkan selalu dengan para janda. Wah, itu mantap lagi itu. Itu meleset gitu. Amun rajin atau membaca di belakang mobil itu rahmi juga. Kadang-kadang aku pulang demimu, ada bibini bergembar bangkat itu hot shooting. Inderok mararak harahiga. Ya aku siapa tukang pasang ini? Memang kita pikir biaya hidup itu murah, kenapa kita sibuk? Walaupun kada sugih, bisa ya hidup. Kada harus orang sugih hidup. Kenapa? Biaya murah. Ikan asin tamban doh, di sana kami ada ikan asin tamban ke ibu tangan genelnya nyaman doh, berdaging. Ikan asin tamban doh, 7.000 sekilo. Tapi karena gengsi, hari-hari bebu ikan asin keciuman tetangga, paksa menukar ikan kakap 70.000 sekilo. Padahal menukar ikan kakap sekilo habis sehari. Kalau ikan kering 3 hari kada habis. Kenapa? Bila habis makan kada kawa ngilau lagi. Tarai kilau, muka ada buguyangan bulu mata, muka memasinan gitu. Kita ini yang selalu bulah minik kepala tuh, karena memaksakan keinginan di luar kemampuan. Makanya kita ini ukur kemampuan. Jangan memaksakan keinginan di luar kemampuan. Inginnya kita hendak menukar Honda NMAX nang kaya harimau tuh, tapi kan kemampuan kededa. Duit cuma ada 15 juta, sudah nukar Honda NMAX apa payahnya? Pandang fungsi jangan gingsi. Orang bawa Honda NMAX dari sini sampai ke Brebes. Orang bawa Honda NMAX dari sini sampai juga sama. Cuman bedanya gagah kawan. Tunarai. Nanti kalau dipaksakan bukan Honda NMAX lagi, Honda Menek. 3 bulan kada terbayar, ambil dia lir. Nek lapas, inmek hilang, nanti tinggal menek cuman lagi. Ini nang bulah kita ni selalu resah dalam kehidupan. Tapi kalau sembahyang dipelihara, insya Allah kita kurang merasa gingsi. Untuk apa gingsi? Lagian sugih susah, pemakan sama baik. Orang susah minum secawan, orang sugih secawan aja juga. Mana ada sejarahnya orang susah minum secawan, orang sugih seimbir. Ngintu sapi ngintu. Orang susah tulak kaundangan bakupiah syuting, orang sugih syuting aja juga. Mana ada sejarahnya orang susah tulak kaundangan bakupiah sebuting, orang sugih betumpang 7. Ngintu bukan orang sugih, ngintu orang bebungulan. Orang pintar kada mau betumpang 7 ke atas. Jadi untuk apa kita resah hidup? Tapi syaratnya sembahyang dipelihara. Kita ni ingin beisi anak bungas, Pak Asian. Sekali lahir anak orang yang bungas, anak awak kayak sawit terendam 2 bulan. Mana kautulan, mana burinisan, kada mereka pingin, marah. Ada apa? Orang hidup bahagia bukan diukur dengan kecantikan. Banyak orang bungas hidupnya kada lebih beruntung daripada orang yang kada bungas. Surpi membuktikan. Ulun menonton di televisi warta berita di Indosiar nang gasip-gasip tuh, nang cerita seli belitri para artis. Saya melihat apa judul berita, pernikahan di ambang pintu perceraian, padahal bibininya bungas, lelakinya gagah. Mai julun sayangnya ai, bini bungas dicarayakan, laki gagah ditinggalkan. Sementara di kampung ulun ada orang wajahnya pas-pasan, bininya pas-pasan, lakinya pas-pasan, tapi sampai ke mati kada bercerai. Kenapa? Karena kalau bercerai bisa kada dapat lagi.
Bahkan nangintulah di Hergusidin. Lagian orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Orang bungas kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas. Contohnya ulun. Ulun ni orang yang bilang kalau ulun ni gagah. Bukan ulun ngaku. Orang bilang mirip Afgan katanya. Dari Jawa Tengah Pekalongan asli menelpon ulun. Ustaz ya, ulun ada, saya ada melihat gambar pian pakai jikit, pakai kacamata, mirip Afgan. Hah, sampai-sampai ulun kada sadar kalau ulun ni gagah, kada tahu. Panggil santri, coba panggil ulun putarkan kasid Afgan tu, nang mana orangnya. Sekalinya bernyanyi Afgan tadi di pediunya nang TV itu, kulihat Afgan bernyanyi berkacamata, agak berlubak-lubak hapipinya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Ku perhatikan dasar mirip juga Lagian bu ay, orang beisi laki gagah kada menjamin hidupnya lebih tentram daripada nang beisi laki kada gagah. Kadang-kadang nang beisi laki gagah bisa jantungan. Hanya dikurihingi orang laki merangot dah. Semalaman guring berbalik belakang. Digawi nang laki menghantam on siko. Kenapa? Terbakar dengan api cemburu. Coba kalau laki kada gagah, jangankan dikurihingi orang, dipandiri orang gin merah Uji Sidin. Siapa nang handak Uji Sidin? Aku gin telanjur nerai Uji Sidin. Nyaman kalau amun laki gagah tulak di malam minggu pakai Honda PCX, pakai HP Android, tulak kada bepadah pulang, cecerucut betingoi, pakai parfum kasebelangka, mendingor bau arum. Tengah malam kada bulik, jam 1 dah belum bulik, istri masih gelisah. Kemana dia? Akhirnya ambil HP telepon nomornya. Sekalinya nomor yang anda hubungi di luar jangkauan. Nah, berarti dimatinya. Di mana dia? Dengan siapa dia? Dan sedang apa dia? Ambil cawan hendak minum, tup kelapasan, pertanda buruk apa ini? Itu ada di film Indosiar. Kalau istrinya mengambil cawan pecah, pasti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa ulun tahu? Karena ulun menonton film Suara Hati Istri. Ku menangis membayangkan, hafal masih. Coba kalau laki kada gagah, jangankan tengah malam kada bulik, dua hari dua malam kada bulik kada apa-apa. Malahan aku kada humap. Yang penting kiriman datang daruskan, nyaman. Untuk apa kita gelisah? Santai saja. Jadi orang gagah jangan sombong, jadi orang susah jangan menyesali. Jadi orang sugih, alhamdulillah kawan nyumbang. Jadi orang susah, kada masalah. Nang penting sembahyang di Hairagu. Yang kedua, kalau sembahyang di Hairagu dihilangkan Allah azab al-kabri, azab kubur hilang. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Nasaihul Ibad, amalan supaya hilang siksa di alam kubur selain sembahyang, awaluha al-ikhlas fil ibadah. Inya semunyaan ada tujuh amalannya. Kalau ulun sampaikan ke tujuhnya nih, sampai subuh kada selesai. Karena ulun kada hafal sunyaan. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah. Amalannya kalau beribadah yang ikhlas. Apa sebab? Wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ujar Nabi ikhlas tu binteng amal. Apabila beramal kada ikhlas, amal kada punya binteng, maka rusak pahalanya. Kada dapat pahala, maka ulun guru mesan dengan ulun yang ikhlas pang tarus. Semalam ulun nelipon nang bulan Rajab semalam. Handak ke Banjarmasin, kada suah seumur hidup ke sini. Ulun kada suah ke Banjar. Kada suah ke Kalimantan, maka ulun berat ke sini takutan. Jadi telepon kiai di Jawa. Ujar Sidin berangkat. Tapi yang ikhlas, yang ikhlas. Orang ceramah tu tidak boleh mikir amplok dah boleh. Karena amplok sudah dipikirkan penetia. Entah dibirinya entah kada tu urusan penetia. Bila dibirinya ambil, biar dibirinya hadangi.
Ulun terus terang aja kada pernah mengharap amplop. Ulun seumuran kada suah makan duit ceramah. Disuah ulun makan nasi di rumah Ustaz kada makan. Ada suah makan duit ulun. Ada kepingin makan duit ngintu. Makan nasi, makan lauk, makan hayam, makan buah-buahan. Nang ini ada buah-buahan tapi kada dimakan belum. Kada boleh jisidin mengharap-harap. Ikam jisidin mun ka mana-mana tulak membawa duit. Kalau kau panitia kada ingat menyangui. Kayak apa tambang bulik apalagi ke Sumatera dua kali naik pesawat. Pikir hati bujur guru ulun ne. Jadi ulun kemana buat duit ni ada duit ulun di kantong ne. Sekalinya beneran membujuran ni tulak ulun awan santri berdua. Tambang ulun aja 440 ribu. Masuk di hotel semalaman. Makan sup ayam kampung sarapan berdua awan santri awan nginumnya 50 ribu. Isuk diambili pakai Honda sejam setengah. Hanyar disambut pakai kalutok 40 menit. Bulik kada disangguinya. Untung ulun bawa duit. Kalau ulun kada membawa duit, tahu hutang penginapan. Orang segagah ulun nah berhutang penginapan. Kalau orang jelek wajar aja pang. Tapi ulun belajar yang ikhlas. Sekalinya imbah ceramah dijulungi orang banyak banget. Julun kenapa banyak banget orang yang julungi? Sekalinya kada lawas berbunyi HP ulun. Ditelepon panitia. Ustaz ya minta maaf, tersalah julung. Julun napa? Tak julung duit wakaf je. Caka tahu ku mati HP ku tuh. Ya mah kada tahu. Ambilnya pulang. Hurupinya jaku panitia ni PHP. Pemberi harapan palsu namanya. Yang ikhlas, yang ikhlas. Yang tapi Imam Syafi'i menambahi. Oja Imam Syafi'i amalan di alam kubur supaya nyaman, hidup jangan hasad. Hidup jangan dengki dengan keberhasilan orang. Kada usah dengki. Nanti masalah dengki saya uraikan di kelain kesempatan. Yang kedua, uji Imam Syafi'i supaya nyaman di alam kubur, jangan nyambati orang. Jangan suka nyalahkan orang. Jangan suka menyambung cerita nang kada baik tentang orang, selesai. Amun kada sanggup kita menceritakan kebaikan orang, berenai. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ujar Nabi, apabila engkau beriman dengan Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau berdiam aja. Jangan membicarakan orang kecuali kebaikannya, aman. Makanya kita ni kadang-kadang suka membicarakan aib orang, padahal kadang-kadang belum tentu, belum tentu. Kadang cerita tu kada cocok kenyataan. Kawan ulun berkisah, ada orang Banjar liwat di kampung orang kita Jawa. Sekalinya ada pengantinan, orang Banjar bertanya, sopo sing mantin kang? Jadi orang Jawa boten ngertos. Boten ngertos tu artinya kada tahu. Dikira orang Banjar ngaran pengantin tu boten ngertos. Bampiral di mana-mana cerita ada pengantin namanya boten ngertos. Minggu hadapan liwat lagi di tempat nang sama. Sekalinya ada orang kematian. Lalu bertanya lagi, sopo sing mati kang? Boten ngertos je. Umali kang je marasnya, hanya seminggu kawin dah mati aja. Kalau kau kebanyakan minum keriting daing lo kali kang je. Makanya banyak terjadi fitnah karena kita suka menyambung cerita nang kada jelas. Maka uja Imam Luqmanul Hakim, kita ni suka banget menilai nang kada baik tentang orang. Boleh coba uji Imam Luqmanul Hakim nak kita coba ya. Apa penilaian orang nang kepada kita ni nang suka dinilai orang apanya? Kebaikannya kah? Kekurangannya kah? Kita bawa kuda sikong haja jan Imam Luqmanul Hakim, kita naiki berdua. Sekalinya dinaiki berdua pakai kuda, bertemu orang banyak bilang, ini iya abah iya anak sama kejamnya. Masa kendaraan satu dipakai berdua? Han lo kok uji Imam Luqmanul Hakim nak salah kita? Mun kaitu ikam aja turun, ikam anom. Abah aja di atas. Nyaman orang menilai baktinya anak dengan orang tua. Sekali bertemu orang banyak, apa orang banyak? Kejamnya nang tua ni awan anak. Nyamannya mengungkong di atas duduk anak, maka bertarik kuda di bawah. Taliwat kejam aja nang orang banyak. Han, ya Imam Luqman salah pulang nak kai. Kai ni aja nak berhurup, ikam di atas, abah di bawah. Tukang tarik kuda. Nyaman orang menilai, tengok tanggung jawab orang tua awan anak. Sekalinya bertemu orang banyak, uja orang banyak, model beginilah anak durhaka. Nyamannya mengongkong di atas, kawitan bertarik di bawah. Ada senonoh bisi anak ini orang banyak. Nyaman banget, wadah.
Han, lo kok je Imam Luqman lagi nak salah pulang kita nih. Mun ke itu kayak apa? Memang kalau menurut orang ni kita selalu salah. Makanya sehebat apapun kita ada orang nak ada sukawan kita. Makanya sehebat apapun banyak penggemar kita kada boleh sombong, karena masih ada orang nak ada sukawan kita. Tapi walaupun orang kada sukawan kita, jangan sedih karena masih ada orang nang sukawan kita. Imam Syekh Nawawi Banten itu orangnya hebat bukan main. Tapi ada nak ada suka di masa hidup Sidin. Pada jenazah Sidin utuh, pernah katanya beliau dengan Kiai Khalil terlambat sembahyang zuhur karena asyik bicara ilmu. Lalu hari jam 3 asar parak sudah. Kata Kiai Khalil, kalau kita sembahyang di sini Mbah Yai, waktunya orang nyanda kada cukup keasaran. Kalau begitu kata Kiai Nawawi, kita sembahyang pemakahan aja. Pegangan tangan bekicing buka di hadapan Ka'bah. Ulun ditakuni santri, Ustaz bisa laju aja. Ya aku menanda umpat bekicing yuk. Bekicingan aja santri. Sudah bekicing buka aja kok. Ngapa masih di pundok Ustaz aja? Ya aku bulikan dah. Aku kada lewas di Makkah kada lewas. Aku nukar tiket PP pulang pergi jadi bulik dah. Makanya jaku ikam jangan lambat buka mata. Oh gila orang segagah saya kalah dengan santri begitu. Ayo saya bilang santri kita uji kecerdasan. Aku nanya kau, kau ni andai kata disuruh memilih, dapat bini bungas tapi akhlaknya kada baik, atau bini akhlaknya baik tapi kada bungas, kau milih mana? Santri kan pintar tapi kada cerdas. Uji santri, aku satai memilih nang baik akhlak tapi bungas. Ya aku nang itu sudah dikawini orang. Sisanya ini pang dua macam lagi. Nang itu sudah kawin, kalah pulang. Jauh ini aja nah, kau latihan cerdas wan ulun. Saya nanya, kau mana hendaknya dapat bini yang bisa mencari duit dengan bini nang kada bisa mencari duit? Santri cerdas, hendak laka sugih. Aku setaja mencari bini nang bisa mencari duit, laka sugih. Ya aku justru salah, lambat sugih. Kenapa? Karena duitmu kada aman. Di mana aja kau mandak duit, dapatnya mencari. Simpan dalam lemari dapatnya, di dompet dapatnya. Kayak mana tak kumpul duit, orang cari bini, terus bagus mencari nang kada bisa cari duit. Ada mau kalah terus serang aja. Tapi ada orang nang kada suka. Lalu bagaimana? Uja Imam Luqmanul Hakim nak jangan ditunggangi kuda nih. Jadi orang kada kau nilai kita lagi. Kita tonton aja. Kam sebelah sana, Abah sebelah sini. Kayak apa orang menilai? Oh, orang banyak. Ini iya anak, iya Abah. Masa kendaraan kada dipakai? Bungol banget juga. Ha, kan kata Luqman lagi salah lagi kan? Kalau begini kata anak bagaimana, Pak? Kita teruskan kah kada kah? Oh, jawabannya kenapa menerusakan? Mun salah terus. Hari jam 11 liwat dah. Kita cukupkan sampai di sini aja. Lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.